Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Benjol dan Sobat YouTube. Jumpa lagi di channel Roni Benjol. Terima kasih sebelumnya untuk Sobat Benjol dan Sobat YouTube yang sudah subscribe channel Roni Benjol. Dan untuk Sobat YouTube yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta aktifkan lonceng dan share sebanyak-banyaknya video-video di channel Roni Benjol. Baik, untuk video kali ini Roni Benjol akan unboxing sebuah paket. Ini paketnya. Dan ini Sobat Benjol dan Sobat Tutup, isi paketnya. Sebuah action figure Marvel Avenger action figure. Ada 4 buah action figure dari Marvel Avenger. Nah, ini Sobat, harganya cuma Rp5.000, murah banget. Apa namanya, action figure Marvel Avenger Rp5.000. jadi action figure ini saya beli oleh di sebuah jasket, ya, jasa titip, ada di sebuah pameran atau bazar register gitu. Jadi harga normalnya itu Rp39.500 atau Rp40.000, karena di mananya di Kerisel, di bazar itu harganya jadi Rp5.000 untuk satu buah action figure Marvel Avenger. Ada 4 buah. Ini ada Iron Man yang lagi viral tuh, Iron Man. Gue yang viral itu bisa jadi Iron Man katanya nih, yang lagi viral. Kemudian ada lagi Captain America, terus ada lagi Thor dan Hulk. Ada 4 set. Jadi harga tidak boleh beli satuan, harus beli satu set ini melalui Justik. Jadi satu set ini ada 4 buah, harganya Rp20.000 untuk per satu set ini, atau 4 karakter dari action figure ini. Ada 4 buah, harga normalnya Rp40.000, jadi Rp5.000. Kita buka ya satu-satu. Yang pertama Iron Man, lagi viral, yang katanya lagi viral kalau makan kue, sesuatu kue itu jadi Iron Man katanya. Ini Iron Man 5.000 rupiah. Kita ukur ya, ini yang berapa sentimeter ini? Yang 10 cm ukurannya, untuk 10 cm harganya Rp5.000. Rp5.000, cuma Rp5.000. Harga normalnya Rp39.900 atau hampir Rp40.000. Ini untuk yang Iron Man-nya ukuran 10 cm atau 4 inci. Kemudian karakter satu lagi, Captain America, sama ya, yang 4 inci atau 10 cm. Terus
Thor, ini yang Thornya. Thor. Ini yang terakhir. Yang Hulk, Hulk. Sama ukurannya 4 in atau 10 cm, harganya Rp5.000. Jadi saya beli ini ya masih melalui Justip atau jasa titip dari seorang teman, ada di sebuah pameran atau baju sale. Titip harganya Rp5.000 untuk satu setnya ini ya, cukup murah sekali action figurnya dan bagus, dan ini asli ya action figure taruh dari Marvelnya, ini dari Hasbro, ini originalnya Hasbro. Hasbro originalnya Hasbro original action figure Iron Man, Captain America, Thor, dan Hulk.
Baik sobat Benio dan sobat YouTube, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Roni Benio dengan subscribe, like, komen, aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel Roni Benio. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya video-video yang ada di channel Roni Benio. Terima kasih, salam Benio.